pagar gunung, kekepung pinggir samudro. Suara ombak ikat yo mecah angkoso. Salah satu objek wisata di wilayah perbukitan Pacitan adalah Sentono Gentong. Destinasi wisata yang satu ini terbilang masih anyar karena baru dimulai dikembangkan pada tahun 2018. Sentono Gentong berlokasi di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku. Jarak dari pusat Kabupaten Pacitan tidak begitu jauh, yaitu sekitar 13 km. Waktu tempuhnya juga kurang lebih cuma 15 menit melalui medan perbukitan dan dapat diakses kendaraan dengan sangat mudah. Kita sudah sampai di jalan masuk Desa Dadapan. Jalan kaki akan lebih asyik. Yuk! Menyusuri jalan sejauh 700 meter sambil menikmati pemandangan yang asri. Sebelum memasuki kawasan ini, kita cuci tangan dulu yuk. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Entrance di loket langsung disambut dengan ramah oleh petugas. Alhamdulillah, suhu tubuh saya normal dan diizinkan masuk. Harga tiket cukup Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Cukup murah. Ternyata luar biasa pemandangan di Sentono Gentong. Kebetulan ada Mbah Lurah di sana. Kita samperin dulu yuk. Pemirsa, sekarang kita bersama Bapak Ismono. Beliau adalah kepala desa di Desa Dadapan di mana situs Sentono Gentong ini berada. Kita bincang-bincang dengan beliau sebentar yuk. Mbah Ismono, bisa tolong diceritakan apa yang mengilhami Bapak menjadikan tempat ini untuk menjadi destinasi wisata hingga seperti ini? Dalam rangka waktunya desa membangun Indonesia, kami tidak perlu menunggu uang dari pusat, uang dari daerah, uang dari provinsi, karena kita sudah berpenghasilan. Nah, itulah yang kami lakukan sehingga bagaimana menunjukkan desa itu mampu mensejahterakan rakyatnya lewat pendapatan asli desa, lewat melalui kita mengadakan destinasi wisata Sentono Gentong ini. Jadi kalau ini bisa dilakukan oleh semua desa di Indonesia ini, misalnya satu desa bisa menghasilkan profit 1 miliar atau 2 miliar atau 3 miliar, bahkan ada desa yang sampai 9 miliar per tahun. Desa perlu dan mampu menerbitkan surat obligasi. Dari 75.000 desa yang ada di Indonesia, ketika menerbitkan surat obligasi satu desa 1 miliar, negara tidak perlu hutang ke luar negeri, cukup negara bisa berhutang di desa. Jadi itulah konsep-konsep dalam rangka desa membangun Indonesia. Luar biasa apa yang menjadi impian Bapak Ismono. Ketika desa mampu mandiri, daya dan mampu memaksimalkan potensi yang ada, maka tidak mustahil Indonesia menjadi sejahtera, maju dan bermartabat. Oh iya pemirsa, hari ini saya ada janji bertemu dengan seorang kawan. Kebetulan beliau seorang karang taruna Desa Dadapan, Mbak Rina namanya. Mbak, tes dengan dong. Siap. Kedatangan Anda di sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.